Hello, assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hari ni tak ada buat apa saja. Tengok kebun yang tak berapa jadi ni. Ini pokok timun sudah mulai menjalar. Aduh, semak balik. Pokok tomato, betik, cili. Ini timun. Ah, peria yang saya petik hari tu kat belakang tu yang dah masak tu saya campak kat sini. Ah. Semua tumbuh. Ni, banyaklah nanti. Ah, ni dah besar. Ni pokok peria. Semak lagi. Ini pokok nanas. Saya tanam daun bawang. Pokok nanas. Dan yang ini tembikai kuning. Hari itu saya tanam masa puasa. Dia hiduplah. Ada 4 pokok. Harap-harap keluarkan hasil. Manis hari tu beli tembikai kuning. Biasa saya tak suka tembikai kuning sebab rasa dia lain. Lepas tu yang baru ni suami saya beli, sedap pula. Tu yang cuba tanam biji dia. Aduh. Kuk-kuk. Boleh berbuah kan. Bayang Brazil ni macam nak buang je semak. Takut pula takut ada ular kat bawah tu. Tapi nak buang sayang tu lah. Tapi tanam pun tak makan buat apa kan. Takut ada binatang. Sudahnya mati pokok nanas saya ni. Tak tahulah kenapa. Susah juga tanam nanas ni. Aduh. Ni pokok apa orang panggil? Kalau orang Jawa cakap cempluan. Elok untuk sakit pinggang. Ha, rebus dengan akar dia. Basuh bersih lah. Rebus dengan akar dia. Lepas tu minum air dia. Tapi memang pahit lah. Tapi elok. Untuk sakit pinggang. Ni. Buahnya tak ada pula. Kalau ada boleh tunjuk. Cabut je lah. Ini pun tak cantik. Boleh kita tanam benda lain. Takut sebab semak sangat. Saya tanam sawi tak pernah menjadilah. Pelik pula rasa. Benda dia tak elok ke? Kita buang. Kita tanam benda lain. Hai, si baik tak terpijak. Kumpul sini. Alamak. Habis pokok serainya tertumbang. Biar. Nanti kita bersihkan balik. Aduh. Cili. Cili ni pedas. Ah, banyak yang masak ni. Tak berambil lagi. Buahnya tak putus-putus. Alhamdulillah.
jadi tak payah beli. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Terima kasih sudah menonton Puna Family.